saya rakam nyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Balik saudara, ketika ini saya berada di Medan Selera Pasar Besar Bilion Alustar, di mana pada pagi ini akan berlangsungnya program santai bersama dengan YBSKO Kerajaan Negeri merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kubarutan iaitu YB Asbirul Anwar Aris. Dan untuk mempercikkan dengan lebih lanjut apakah pengisian program pada pagi ini, bersama saya adalah YB Asbirul Anwar Aris. Jadi YB, mungkin YB boleh perincikan apakah program ataupun pengisian yang akan diadakan pada pagi ini, YB? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fakrul dan pihak media. Hari ini kami mengadakan program santai bersama dengan penduduk-penduduk di kawasan Dun Kumamotan dan juga bersama dengan penjaja dan peniaga kecil. Kita juga ada wakil-wakil penjaja dan juga peniaga kecil, iaitu mendengar apa-apa masalah, isu dan permasalahan peniaga-peniaga. Dan dalam masa ini kita beramah mesra dan juga bersemang santai dengan peniaga dan penjaja kecil. Program-program santai ini diperlukan sambil kita mengambil maklum isu-isu, iaitu isu air kadang-kadang, isu berkenaan dengan dia punya permit, lisen dan sebagainya tentang peniaga, berkenaan bagaimana kita nak dalam masa yang sama juga kita cuba memperkenalkan e-wallet ataupun mendidik atau educate untuk peniaga dan penjaja kecil tentang e-wallet yang telah disediakan oleh pihak kerajaan yang bernilai RM30 yang telah pun diumumkan sebelum ini. Jadi program-program beginilah yang perlu kepada rakyat turun ke bawah dan mendengar sendiri, iaitu peparitan, isu-isu tentang masalah-masalah orang katakan longkang dan sebagainya. Jadi saya harap daripada konsep santai ini, kita satu, kita mengeratkan silaturahim antara pihak Ulstia, iaitu pusat peduli, pusat peduli rakyat dan juga pihak penduduk. Dan dalam masa yang sama juga kita boleh menyelesaikan beberapa isu-isu rakyat ini supaya rakyat rasa berpuas hati dengan apa yang kerajaan buat sekarang ini. Dan kadang-kadang info yang yang kerajaan umum di pihak federal itu tidak sampai di peringkat bawah. Jadi kita kena turun ke bawah menceritakan kepada rakyat. Itu saja. So, pasal bilion ini, pasal bilion pasar bilion ataupun pasar besar ini memang memang terkenal. Kalau hari hujung minggu memang ramai dan boleh dikatakan kita tumpu kat sini sebabnya satu di Dun Kumamotan lah, di kawasan saya. Dan yang keduanya perlu di sini boleh katakan crowd ataupun ramai orang tertumpu di sini. Jadi penjaja-penjaja pun kebanyakan mereka datang ke sini seperti pasar basah dan pasar kering. Kita ada dua kategori, iaitu pasar besar, pasar kering dan juga bilion. Semakin tiga kategori. Jadi dari segi itu kita boleh melihat sendiri kenaikan harga ataupun sayur-sayuran, ikan dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama juga kita boleh tahu tentang orang kata barang-barangan dapur pengguna itu sendiri. Jadi kita juga ada bersama dengan agensi-agensi kerajaan, iaitu Tekun, kita ada dengan NGO-NGO penjaja dan peniaga, dan banyak lagi agensi yang terlibat. Baik, terima kasih YB sudi luang masa bersama dengan kami pagi ini. Baik. Jadi saya kira setakat itu sahaja cerita pagi dari Alustar Kedah pada pagi ini. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.